Selamat datang pada channel kreatif kami. Saya senang sekali bisa bertemu Anda kembali untuk menunjukkan suatu kreasi baru. Kreasi ini adalah bagaimana kita membuat aksesoris untuk rambut seperti ini. Ini terbuat dari pita, kemudian aksesoris untuk rambut dan juga jepit rambut. Bahan-bahannya cukup sederhana dan saya berharap Anda menyukainya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Mari kita siapkan beberapa item yang sangat sederhana yang akan kita gunakan untuk membuat hair aksesoris ini. Yang kita perlukan adalah pita, kemudian gunting, benang dan jarum, korek api, pinset, kemudian jepit rambut, aksesoris untuk rambut, kemudian lem dan alatnya. Pertama-tama kita ambil pita dengan ukuran lebar 5 cm. Kemudian kita bisa potong dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm. Atau Anda bisa langsung tanpa memotongnya. Pertama-tama, setelah kita potong ataupun langsung seperti ini, kita lipat membentuk segitiga. Seperti ini. Kemudian sisi sebelahnya juga kita lipat. Seperti ini. Membentuk segitiga besar. Kemudian kita lipat tengahnya separuh sehingga membentuk segitiga kecil. Kemudian kita beri jarum. Seperti ini saya contohkan yang tidak dipotong, kita lipat membentuk segitiga kecil dan sebelahnya kita lipat lagi sehingga membentuk segitiga besar. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita beri jarum dan kita potong. Seperti ini. Kita memerlukan 10 untuk kelopak bunga seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil lilin atau korek api dan pinggirnya ini kita lelehkan. Kita bisa juga menggunakan pinset supaya tidak panas. Sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu, kita ambil lem tembak dan kita lem. Pinggirnya kita lem. Seperti ini. Kemudian kita lem lagi.
seperti ini. Kita membutuhkan 5 kelopak. Masing-masing sisi 5 kelopak seperti ini. Kemudian kita gabungkan antara sisi satu dengan sisi lain dengan menggunakan lem, sehingga terbentuk seperti ini. Untuk mempercantik seperti ini, kita beri aksesoris. Kita buat pita, kita tekuk, kemudian kita panaskan, ya. Kita panaskan seperti ini. Kemudian kita beri aksesoris dan kita tempelkan seperti ini, sehingga membentuk seperti ini. Kemudian kita ambil dan kita tempelkan seperti ini dengan lem, berikut dengan hairpinnya ini, jepit rambutnya, dan kita beri lem. Sehingga membentuk jepit rambut yang cantik seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa.